Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu Ketua LPNU Cabang NU Kabupaten Blitar. Semoga warga NU di Kabupaten Blitar semakin sejahtera, semakin baik, dan mampu membangun kehidupan yang wajar, yang terhormat, bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinan, dari ketertinggalan. Itulah misi agama Islam yang sebenarnya. Islam mendorong umatnya agar sejahtera, berbudaya, berakhlak, dan jangan sampai hidup dengan di bawah kemiskinan. Dengan keadaan sangat miskin, sebenarnya hal itu tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Al-Quran berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dza'afan khaufu 'alaihim. Jangan sampai kamu sekalian meninggalkan anak cucu keturunan yang hidupnya di bawah miskin, lemah, lemah dari berbagai bidang. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong kita semua agar hidup sejahtera, bila perlu kita kuasai semua sentra-sentra ekonomi. Selamat kepada seluruh warga NU Blitar dengan niat membangun masyarakat Blitar yang ahli sunnah wal jamaah, sejahtera, berbudaya, bertakwa, beragama, berkarakter, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan hormat pada para ulama, para kiai. Syukran. Wallahul fiqh ala kumitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.